وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya, di dalam masjid, selain Allah. Ya, artinya tidak boleh seseorang berbuat kesyirikan, khususnya di dalam masjid. Jangan sampai dia beribadah di masjid, tapi melakukan kesyirikan untuk selain Allah, untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan imbalan dunia, atau untuk tujuan-tujuan yang lain dari selain Allah. Ya, tidak boleh dalam waktu dan tempat yang sama dia beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah. Itu ayat yang ke-18. Ada pun makna masajid, para ulama berbeda pendapat. Wa annal masajid lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maksudnya masjid apa? Masjid ya masjid, tempat yang dikenal orang untuk sholat. Ya. Nah, di sini dikatakan seluruh masjid itu milik Allah, bukan milik perorangan. Ya. Jadi enggak boleh, enggak seperti orang di agama yang lain. Ya, tempat ibadahnya ini khusus untuk yang anggotanya ada di sini terdaftar, enggak boleh yang enggak terdaftar melakukan ibadah di tempat ini. Ya kan gitu. Ya. Kalau orang-orang kafir, adapun masjid, semua muslimin dari manapun dia berasal, apapun warna kulitnya, boleh salat di masjid itu. Ya. Tidak juga seperti kelompok-kelompok yang menyimpang. Masjid tertutup hanya untuk kalangan tertentu, yaitu kalangannya mereka saja. Enggak boleh. Masjid ini milik Allah, bukan milik perorangan. Bukan milik kelompok tertentu, mazhab tertentu. Tidak. Adapun penamaan masjid dengan nama orang, ya, itu bukan litamlik, bukan untuk menunjukkan kepemilikan orang tersebut. Ya. Maksudnya misalnya disebut ada Masjid Sudais ya kalau di Mekah, atau ada Masjid Imam Ibn Abdul Wahhab. Ya. Nah, atau ada Masjid Abdurrahman bin Auf. Ini bukan litamlik, bukan berarti milik perorangan. Tapi maksudnya apa? Litta'rif. Hanya sebagai bentuk apa? Pembeda, untuk membedakan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Itu boleh, enggak masalah. Kita janjian ketemu di masjid mana? Oh, Masjid Utsman bin Affan. Nah, oh, yang itu, iya. Nah, itu untuk sekedar pembeda antara satu masjid dengan masjid yang lain. Karena masjid banyak, apalagi di negeri kita Indonesia. Ya, banyak masjid. Nah, ini enggak masalah. Karena Nabi sendiri pernah menamakan masjid dengan Masjid Bani Zuraiq. Bani Zuraiq. Nabi juga pernah mengatakan masjidi hadza, masjidku ini. Ini maksudnya adalah Masjid Nabawi. Maka ini tidak menunjukkan bahwa masjid itu hanyalah milik Nabi, tetapi sebagai pembeda masjid tersebut dibangun diantaranya oleh beliau. Ya, tidak seperti masjid-masjid yang lainnya. Nah, nah ini penafsiran al-masajid yang pertama, yaitu tempat salat, ya, masjid sebagaimana yang kita kenal. Diingatkan masjid itu milik Allah, maka seseorang yang membangun masjid, ya, harus ingat ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia membangunnya, boleh dia menamakan dengan nama dirinya, tapi jangan untuk berbangga-bangga. Ya. Karena masjid ini milik Allah. Tidak boleh ada masjid yang digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza siratun mustaqim.
مستقيم.